Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'ad Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij ja an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahdha wa, wa yid nahdha ta ta fil alamin bihaq sirina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'ad Para pemirsa kita jumpa lagi dalam acara di bawah naungan hadis nabawi yakni dengan mengkaji kitab Hadis fi Zilalil Hadis Nabawi yaitu karya daripada Dr. Nuruddin Autor. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke hadis yang kedua, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW kola, Rasulullah bersabda, Inna masali, sesungguhnya perumpamaanku. Wa masalal anbiya imin qobli, dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku. Kama sali rajulin, bagikan perumpamaan seorang laki-laki. Bana baitan yang membangun sebuah rumah, Fa'ahsanahu kemudian rumahnya dia perbaiki Ayat sekona baitahu Ghayatal itqan Dia memperkuat dan memperkokoh rumahnya Fa'ahsanahu Wa ajmalahu Kemudian dia menghiasinya Memperindahnya Illa mawdi'a Labinatin min zawiyah Kecuali ada khusus tempat satu batu bata yang ada di pojoknya. Pajak nas kemudian orang-orang mulai untuk ya tofu nabi mengelilingi tempat itu, mengelilingi di mana ada batu bata, wayak jabu dan mereka itu mengaguminya. Wayakuluna dan berkata hal Kenapa batu bata yang sangat indah ini, batu bata yang menakjubkan ini tidak diletakkan? Kata mereka. Kala. Kemudian Rasulullah bersabda, melanjutkan sabdanya, Fa'ana labinatu, maka akulah labinah tersebut. Akulah batu bata yang dikagumi tersebut. Wa'ana dan aku adalah penutup para nabi. Sabda Rasulullah SAW. Nah kesimpulan daripada hadis ini adalah pertama, yaitu, Ihtimamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Masal Rasulullah SAW itu Sering sekali Menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam sabda-sabda beliau, yakni dalam rangka untuk mengikuti redaksi atau uslub gaya bahasa Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Misalnya, Masalul Dan banyak sekali ayat-ayat yang yang lain yang menunjukkan perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Kemudian yang kedua adalah innahu khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu wala rasul. <tuh> Rasulullah sallallahu itu adalah penutup para nabi, tidak ada nabi dan rasul setelah setelah beliau. Bahkan di sini dikatakan pamanit da'a Siapa saja yang mengaku sebagai nabi ba'dahu setelah beliau bahwa dajjalun kafir, maka mereka itu adalah dajjalun kafir yaitu dajjal yang kafir yajibul hazru minhu kullal hazri yang wajib harus kita hindari dengan semaksimal mungkin kemudian berikutnya inna da'wahu sallallahu alaihi wasallam musaddiqatun lidda'awati samawiyyah as sesungguhnya dakwahnya nabi itu adalah membenarkan bahkan sama dengan dakwah yang sebelumnya terutama sekali dalam bidang tauhid karena agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi-nabi itu semuanya ajaran utamanya adalah yaitu ajaran tauhid. Yang berbeda adalah syariatnya. Walaupun ada juga yang ada juga yang sama. Kemudian berikutnya bahwa innahu sallallahu alaihi wasallam anbiya wal mursalin. Rasulullah sallallahu itu adalah nabi dan rasul yang paling utama di antara seluruh nabi. Dalam Al-Quran yang disebut ada 25 nabi. Yang 25 ini ada lima besar. Yang disebut dengan Ulul Azmi. Azmi Dan di antara lima ini yang paling utama yaitu adalah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi Ana Sayyidu Waladi Adam Aku itu adalah junjungannya, tuannya, pimpinan daripada seluruh anak Adam. Walafakhro bukan berarti aku sombong sabda Rasulullah. Nah, hadis inilah yang dijadikan sebagai landasan oleh ulama bolehnya kita mengucapkan sayyidina di saat kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, adapun ulama yang mengatakan tidak boleh adalah ya berdasarkan hadis di saat ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau untuk mengucapkan salam saya kata, saya tahu, tapi kalau berselawat bagaimana?" Redaksinya bagaimana? Rasulullah mengatakan Ya Allah ma ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Ya karena Rasulullah SAW sendiri menyebut dirinya Tidak mungkinlah beliau mengatakan Sayyidu Saya ini adalah Tapi Rasulullah SAW Sewaktu-waktu Libayanil waqi Untuk menjelaskan perkara yang sebenarnya Beliau bersabda Ana sayyidu wala di Adam wala pakro Aku itu adalah tuan anak Adam Wala Bukan berarti Bukan berarti sombong Nah inilah peridadi itu sekali lagi yang menunjukkan dalil yang menunjukkan bolehnya mengatakan Sayyidina di saat kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil yang lain yang digunakan oleh ulama adalah kalau nabi yang lain, misalnya Nabi Yahya, disebut oleh Allah dalam Al Quran Sayyidah wa, wa Nabiya min as Salihin. Padahal ulama mengatakan bahwa ya dibandingkan Rasulullah atau Nabi Muhammad dengan Nabi Yahya, Nabi Muhammad lebih abdal. Nah oleh sebab itu kalau Nabi Yahya yang mafdul artinya di bawah Nabi Muhammad sendiri derajatnya boleh bahkan Allah sendiri mengadakan saydan apakah kepada Rasulullah tidak boleh Nah sekali lagi inilah yang menjadi landasan utama para ulama membolehkan di saat mengucapkan selawat mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Mungkin sekedar ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.